semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT. Di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengunci panel cepat di kunci layar HP Samsung. Teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke tutorialnya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya ketika kita menarik layar ke bawah seperti ini, nah di sini kita dapat menggunakan ataupun mengakses panel cepat pada HP Samsung kita. Dan untuk keadaan layar terkunci seperti ini contohnya, di sini kita tetap masih bisa menggunakan ataupun mengakses panel cepat di keadaan layar terkunci pada HP Samsungnya ini. Nah, dan di video kali ini saya akan coba kunci panel cepat ini supaya nanti keadaan layar terkunci di HP Samsungnya itu tidak akan lagi bisa mengakses ataupun menggunakan panel cepatnya ya teman-teman. Jadi panel cepat ini semacam pintasan shortcut yang kita bisa gunakan untuk memaksimalkan penggunaan HP Samsungnya. Nah, langsung aja untuk caranya. Di sini kita buka panel cepatnya dulu ya. Kita scroll ke bawah seperti ini. Kemudian di sini teman-teman cari aja pintasan Kids, Samsung Kids ya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum ada, kalian bisa tambahkan terlebih dahulu. Nah, caranya kita klik aja icon plus di sini. Kemudian di bagian atas ini nanti teman-teman pilih aja yang Kids. Nah, kalau sudah ketemu, kalian bisa tarik aja ke bawah. Kalian bisa tarik ke bawah sini ya. Kalau udah, kita pilih aja selesai. Kemudian, teman-teman bisa langsung aktifkan aja di Samsung Kids-nya ini. Seperti ini. Kemudian, kalau sudah aktif, nanti tampilannya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung kunci aja layar HP Samsung-nya. Begitu sudah terkunci, di sini saya akan coba kembali untuk mengakses panel cepat ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk panel cepatnya tidak dapat digunakan pada saat kunci layarnya aktif kali ini. Berbeda dengan yang sebelumnya, saya masih bisa menggunakan ataupun mengakses panel cepat pada keadaan HP Samsung saya dengan layar terkunci. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman, untuk mengunci panel cepat di kunci layar HP Samsungnya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.